Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Chandra Andika Putra dengan channel Tiga Putra Fotografi. Nah, teman-teman yang memiliki usaha cetak foto, jika mendapatkan foto yang tidak bisa terbaca di Photoshop dikarenakan hasil foto dari Facebook, WA, atau dari sosmed lainnya, jangan bingung, ini solusinya. Tapi sebelum melanjutkan video ini, seperti biasa, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman agar channel ini semakin berkembang. Oke, kita langsung saja. Di sini kita buka Photoshop. Di sini saya masih menggunakan Photoshop CS3 ya. Nah, kemudian kita pilih foto yang kita ingin masukkan ke Photoshop. Contoh ini saya ambil dari Facebook ya. Contoh ini. Nah, jika mendapatkan hal seperti ini, jangan bingung teman-teman, tinggal kembali ke sini, klik kanan, kemudian pilih open white, kemudian pilih paint, kemudian klik bagian sini, pilih save as, pilih format JPEG, kemudian kita ketik terserah ya nama yang ingin teman-teman inginkan, contoh, kemudian save. Kemudian kita close ini. Nah, sekarang kita coba untuk tarik yang hasil foto yang sudah kita edit tadi di Paint. Ubah formatnya. Kita masukkan ke Photoshop seperti ini. Nah, sekarang foto yang tadi tidak bisa masuk ke Photoshop, sekarang sudah bisa masuk di Photoshop. Jadi, contohnya yang satu tadi itu seperti ini. Ini yang FB. Nah, dia tidak bisa masuk ya. Nah, inilah salah satu cara untuk membuat foto yang dikirim melalui WhatsApp atau Facebook kepada kita yang tidak bisa terbaca di Photoshop. Itulah salah satu caranya untuk bagaimana cara memasukkan foto ke Photoshop. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Komen, kritik, dan saran ketik di kolom komentar, dan jangan lupa menekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman kepada saya untuk membuat video-video yang menarik lagi. Sampai ketemu, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.